Puluhan wartawan bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Sumatera Barat menggelar tahlilan 7 hari wafatnya almarhum Husni Kamil Manik di Musola KPU Sumatera Barat. Dalam sambutan, selaku Komisioner KPU Sumbar Vikon menyampaikan bahwa sosok almarhum Husni Kamil Manik merupakan seseorang yang senang berkawan meski telah menjadi Ketua KPU RI. Selain itu, almarhum tidak pernah lupa dengan teman-teman yang ada di Padang, yang merupakan tempatnya pernah menjadi Komisioner KPU Sumatera Barat. Ia menyebutkan keberadaan dirinya di KPU Sumbar merupakan anjuran dari almarhum Husni Kamil Manik. Masing-masing kita yang mengenal beliau mungkin memiliki pandangan yang berbeda soal sikap dan perbuatan selama berteman. Intinya almarhum adalah orang yang baik terhadap semua orang, termasuk kepada kawan-kawan wartawan. Sementara itu, salah satu sahabat Husni Kamil Manik, Adrian Tuswandi, mengatakan tahlilan 7 hari wafatnya almarhum Husni Kamil Manik bentuk rasa duka dari wartawan, komisioner, dan kawan dekat almarhum di Padang terhadap sosok seorang tokoh muda yang ada bersama sejak puluhan tahun. Almarhum ketika selalu ke Padang pasti menyempatkan diri minum telur di depan rasa kebersamaan dan rasa kehilangan itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan 7 hari wafatnya almarhum. Almarhum itu adalah kebanggaan saya. Karena selama acara diakhiri dengan doa dan cerita testimoni dari sahabat almarhum. Tim Liputan Sumbar TV.